Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bang Yakobus Kumis. Yang terhormat Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat. Kalau ini saya harus Om nih, karena memang garisnya harus panggil Om. Bapak hadir tadi, Pak Ketua, Pak Tadius. Kemudian beberapa bendahara nih, ini paling penting, bendahara umum nih. Ini Bapak Dayak, Bung Hendra, Ketua Umum Pemuda Dayak, cukup dekat nanti di Bumbu Tiamat. Kemudian yang terhormat, ini kesempatan ini untuk pertama saya kebetulan per 1 September sudah masa FPP atau masa bebas tugas sebelum saya masuk pengabdian lagi 1 Desember. Per 1 Oktober itu jabatan pimpinan redaksi sudah diserah terimakan kepada pejabat yang baru. Ini Mas Rudi, Mas Sabrudin tapi biasa dipanggil Rudi.